Sempena Hari Malaysia bernama News Channel dengan kerjasama bernama Radio mempersembahkan drama radio Wira Pulau Sulut. Terima kasih, Tok. Bah, kami balik dulu. Bah, hati-hati kamu orang balik rumah tu. Nah, ni kopinya bang. Terima kasih. Siap sudahkah itu budak-budak mengaji tadi? Ada lagi kah sayur di dapur? Kalau tidak ada, nanti abang pergi ambil di kabun kita. Masih cukup lagi itu. Lauk dan sayur di dapur. Oh ya bang, ikan masak serai ada di dapur tu. Siap masak lauk yang paling abang suka. Bah, bah. Nanti abang makan. Jadikah abang pergi jasatan besok? Ya, pergi juga nih. Banyak lagi barang jualan kita belum habis dijual. Si Kasim tak ikut kah? Tidak lah tu. Dia ada kerja tangkap ikan. Abang dah sihat kah? Baik abang tak payahlah pergi bah. Cukup lagi makan minum kita. Hati saya risau bah ini. Fikir itu barang-barang tak terjual. Iyalah, ini kan tanggung jawab saya. Untuk keluarga kita. Sayang, jangan risaulah. Saya keluar ni pun mau cari rezeki untuk keluarga kita. Abang, saya pergi pun bukan lama sangat. Sebelum maghrib, saya sampailah. Kalau saya lambat balik, kau suruh saja budak-budak yang datang mengaji balik dulu. Mak, kenapa bawa kau jalan sana sini? Kejap-kejap tengok jendela, kejap-kejap di pintu. Ish, heranlah mamak ni. Bapak kau ni lah, Mia. Mau gelap sudah ni. Belum lagi balik-balik. Dia bilang nanti sampai rumah sebelum maghrib. Susah betul hati mama fikir pasal bapak kau ni. Bapak belum balik lagi? Selalu kau macam ni dia balik sudah tu ajar budak-budak kampung mengaji. Mungkin ada hal pasal kampung tu mau dia mau kasih selesai. Kau tahulah bapak tu. Nggak pandai duduk diam kalau hal-hal kampung. Ya, mama faham juga tu. Dia tu, kalau boleh semua masalah dia mau kasih selesai. Nama pun ketua kampung, mak. Sabarlah. Cuma ini kali mama risau betul. Sebab selalunya bapak kau tu jenis yang pegang janji. Dia bilang kemarin dia mau pergi kasih habis jualan di Jesselton. Balik sebelum maghrib. Aduh. Bilalah bapak kau mau sampai ni. Abang. Susah betul hati siap tadi fikir pasal abang balik lambat. Syukurlah sampai sudah kau. Kenapa lambat betul ni bang? Ish. Tengah huru hara tu di Jesselton. Jipun mutawan sudah sana. Ya Allah bang. Betul tu ni. Eh bapak. Kenapa dia baju kau tu ada macam darah? Itu lambat tadi. Kalem kabut lari dari Jipun. Diorang mau tangkap dan soal jawab. Berlarilah kami lintang pukang. Apa yang terjadi tadi bang? Abang cuba selamatkan si Kasil dari tentera Jipun tadi. Diorang curiga sama semua orang tempatan. Tidak hati perut betul lah ni Jipun. Jahat juga diorang ni. Aduh, pasal butuh juga luka kau ni bang. Tak payahlah kau risau pasal luka ni. Ni. Hati abang lagi basar luka. Bila tengok tanah pusaka kita, cuba dirampas tentera Jepun. Betul hati kering nih tentera Jepun. Tadi kami berlawan, masih baik sempat lari naik perahu. Terus balik. Habis tentera Jepun bakar tu kilang gata di pelabuhan Jesselton tadi. Alah, mungkin nanti diorang tuduh abang yang bakar tu kilang tu nanti. Aduh. Lebih baik kita lari dari sini, Pak. Mia takut nih. Nanti tentera Jepun datang tangkap. Tuduh bapak yang bakar kilang tu. Ini tanah pusaka kita. Tanah air kita. Kenapa mau lari? Biarpun tidak ada senjata modern macam tentera Jipun, tapi kita lebih tahu silok bilok tanah kita. Bapak tidak buat salah apa-apa pun. Kenapa mau lari? Iyalah bang. Tapi abang kan kebetulan ada dekat tu kilang waktu terbakar. Mesti tu tentera Jipun tuduh abang nanti. Pak, mak, Mia takut. Mari sini kamu orang, peluk bapak. Analah tahu bapak tidak berpeluang lagi lepas ni. Serangan gerila Kinabalu yang diketuai oleh Albert Kwok, orang Sarawak, sudah mula menantang Jipun. Apa maksud abang ni? Sudah. Pigilah kamu orang tidur dulu. Bapak mau pergi mandi ini. Awal bapak bangun.
banyak juga barang Bapak Asa. Untuk apa nih? Untuk tata Tuan Rajipun. Mia takut kehilangan Bapak. Tak payahlah takut, putri Bapak sayang. Orang pulau ini semua bersatu untuk mempertahankan tanah pusaka ini dari terus diambil Jipun. Penduduk semua di sini, di Pulau Gaya, Pulau Mengalum, Pulau Mantanani, dan di Pulau Banggi, semua sepakat mau menentang Tuan Rajipun yang jahat itu. Aduh, demi tanah pusaka Borneo ini, saya tetap akan pertahankan sehingga ke titisan darah yang terakhir. Pasar luka abang ni. Lagipun, ubat sama makanan habis sudah. Kasih tinggal sia-sia di sini. Kamu dua-dua, pergilah cari tempat perlindung. Saya rasa, tak boleh sudah saya jalan. Tidak. Kami minta sama sekali ke setinggal abang sini satu rang. Kita berjuang sama-sama biar sampai titisan darah terakhir. Kita tetap juga sama-sama. Cepat, mari sama-sama kita angkat abang ini. Berapa lama juga kita boleh bertahan di sini? Jipun sedang cari kita nih. Kalau kita tidak menyerah diri, diorang ancam, diorang akan bunuh semua orang Pulau Sulup. Marilah kita balik saja ke Pulau Sulup. Diorang perlukan kita. Saya tidak akan biarkan penduduk kampung berkorban kerana Sia. Biarlah Sia yang terkorban, bukan diorang. Sekarang ini bahaya kalau kita balik sana. Kamu orang berdua dan orang-orang kita tunggu saja di sini. Biar Sia pulang jumpa diorang. Tidak, kami tetap mau sama-sama abang. Abang, kenapa abang balik sini? Terlalu bahaya kalau abang ada di sini. Abang susah hati betul, Bah, ini. Pasal keselamatan sayang dan anak kita. Juga orang kampung semua. Nanti, kamu terus pergi tapuk tempat yang selamat. Mari dulu sini, sayang. Dekat abang. Abang ingin sekali peluk sayang dan anak kita. Bapak, Mia tidak mau bapak tiada. Mari sini, sayang. Bapak rasa ini pelukan bapak yang terakhir. Abang, janganlah jaga macam itu. Sudahlah. Cepat-cepat kamu orang bersiap. Abang mau pergi sudah ini. Si Kasilan Senoran sedang ada di luar tu. Tolong tengok-tengok keadaan. Abang kena cepat. Keluar! Cepat! Abang! Cepat! Bawa Mia keluar dari sini. Jom, jumpa melawan! Abang Ali! Cepat lari! Saya cuba tahan dia orang ni. Ya bang, cepat lari! Cepat bawa nabi ni abang! Tidak! Abang sama sekali tidak mau kasih tinggal kamu orang di sini. Macam penakut, lari dari medan perang. Kita tetap sama-sama berjuang melawan Jipun. Lari kamu orang cepat, keluar ke pintu belakang. Jangan susah hati pasal abang. Macam mana juga abang suruh kami lari? Dan biarkan abang kena tangkap Jipun. Pergi, pergi saja keluar. Tolonglah dengar cakap abang. Abang tak mau kita satu keluarga kena tangkap tentera Jipun. Jagalah anak kita. Abang sayang kamu semua. Cepat, cepat keluar dari sini. Abang! Jangan cuba melawan. Saya tidak takut sama kamu orang. Cuba nak melawan ya? Mana yang lain? Periksa, periksa rumah ini. Hai. Saya satu orang saja dalam rumah ini. Tidak fahamkah? Jangan banyak cakap. Tiada orang di dalam rumah ini, Komitai. Ya Allah, lindungilah anak-anak dan bini saya. Mak, tentera Jepun heret bapak. Pakcik Kasil sama Pakcik Sandoran. Itu tentera Jepun macam pukul dorang. Mak, kita masih boleh jumpa bapak kan? Kan, Mak? Masih boleh macam biasa dulu kan? Hidup satu keluarga, macam harian kita, kan Mak? Cakap lama, janganlah senyap. Mana sini kau nak?
Papa kok pesan sama mama untuk jaga kamu orang. Sudah, mari kita keluar dari Batapu. Ma, nanti Bapak akan balik tinggal sama-sama kita, kan? Papa kau seorang wira yang kuat, nak. Dia akan sentiasa di hati kita. Bagaimana keadaan Bapak sekarang, Ma? Dia bingung sendiri, kan? Kita sudah berhenti semua hidup menepaskan Papa. Ya, Ma. Sakit betul hati Mio tengok Bapak, Pakcik Sandoran sama Pakcik Kasil kena heret 1 kilometer sebelum kena buang dalam kapal tentera Nippon. Mio. Ma sampai berlutut menangis merayu sama aku ketua Jepun. Merayu minta supaya bapa kamu dilepaskan. Diorang betul-betul dari hati perut, Mia. Langsung tiada perasaan. Sudah 15 hari bapa dah pancik-pancik kamu dah ditahan. Diorang disiksa, Mia. Apa yang boleh kita buat, Ma? Kasil, Sandoran, besok tanggal 21 Januari 1944 kita akan dijatuh hukuman di Petagas. Sama-sama itu pemimpin gerila Kinabalu, Albert Kok. Kami sudah nekat nih, Bang. Ini berjuang demi tanah air kita. Biar disiksa macam mana pun, dipaksa minum air sabun, diseret, kami tetap sama abang. Iya, kami sentiasa bersama-sama abang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar. Tentera Jepun memang kejam, Mak. Bapak sama ratusan orang kampung dihukum. Orang bakar kampung kita. Hancur rumah-rumah semua. Hilang semua hasil usaha orang kampung. Lenyap sama sekali. Kenangan kita sama bapak, rumah kita semua hilang. Durang terlalu zalim. Manalah kita mau bertuduh ni, Mak. Cukuplah menangis tu, nak. Kita menangis mata darah sekalipun, Bapa Mian tak akan balik sudah sama kita. Kita mesti kuat sekarang, nak. Mak. Kita kena terima. Bapa sudah tiada lagi sama kita. Tapi Bapa tetap hidup dalam hati kita semua. Mak. Allah akan membalas setiap perbuatan yang kejam, nak. Bapa Mia dan penduduk kampung semua yang terkorban adalah wira sampai akhir zaman. Diorang berjuang membela nasib kita dari tentera Jepun yang merampas tanah pusaka kita di bumi sendiri. Walaupun tewas, tapi bermaruah. Mari kita pergi dari sini, Mak. Semua kenangan bersama Bapak ada di sini. Ya, nak. Kita teruskan kehidupan ini walaupun Bapa sudah tinggalkan kita. Dia pergi dengan penuh harga diri dan maruah yang kental. Mak sangat bangga. Pergilah suamiku menghadap Ilahi dengan tenang. Pergimu tidak sia-sia. Seorang wira di hati semua penduduk Bunyo ini. Tinta Merdeka.
3 Januari 1942 ditawan Labuan dan Beaufort. 9 Januari 1942 seluruh Jesselton telah ditawan. 19 Januari 1942 Sandakan ditawan. Kemudian 27 Januari Lahad Datu seterusnya. 1 Mei 1942 Kudat mengalami nasib yang serupa. Keseluruhan Borneo jatuh dalam kekuasaan Jepun. Itulah kronologi penguasaan negara Matahari Terbit Menzalimi. Gegaran Panglima Ali, keberanian menentang kempitai Perisik Jepun. Gerila demi gerila dilancarkan menentang kezaliman. Tak gentar meski nyawa di hujung kuku. Ditangkap, diheret sekilometer, dihumban ke kapal tentera Jepun. 15 hari dalam tawanan Kinarut, diberi minum air sabun. Betapa perit penderitaan pendudukan Jepun. 21 Januari 1944, 324 orang perwira dihukum. Petagas saksi peristiwa Double 10, kentalnya jiwa patriotik mengalir darah satria. Kemerdekaan yang dikecap kini adalah hasil air mata darah para perwira yang gugur ke bumi. Masih adakah jiwa nasionalisme dalam jiwa? Masih kentalkah patriotisme dalam sanubari? Andai penjajahan itu mendera fizikal dahulu, adakah penjajahan minda kini dibiar bertemali? Generasi kini lena dalam jaga, terbuka mata, kuping bisu, hanya laungan merdeka di luah semata. Memori sejarah duka bukan hanya tinggal dibaca di arkib. Pengajaran naluri untuk santapan jiwa merdeka. Edwin Dalubatan sebagai Imam Ali, Aisyah Azam sebagai Kembang Tuli, Rafizah sebagai Damia, John Moinin sebagai Sandoran, Yusof Yahya sebagai Kasil, Tentera Jepun 1 Mazlan Abed dan Tentera Jepun 2 Sobri Bun Yamin. Skrip oleh Sarinah Banuasih. Olahan skrip John Moinin. Suntingan audio Harry Harif. Penerbit penyelaras Mizwan Hanafi. Penerbit eksekutif Hakimi Zain. Penerbit dan pengarah Harry Harif. Dan suara latar Fiona Adil. Drama Wira Pulau Suluk ini dibawakan bersama oleh Bernama News Channel dan Bernama Radio.